Oke, halo semua, balik lagi di Rasterable Channel. Dan di video kali ini gue pengen bahas Arthur lagi. Kali ini beda topiknya. Dulu gue fokusnya ke ini ya, Arthur bisa ngisiin gauk armor Arthur. Di sini yang pengen gue bahas adalah kemampuan Arthur, yaitu defense terus nyerang ya. Jadi defense, dash, ini kalau Evo bisa kayak gini. Secara teori sih menurut gue ini bisa nge-counter segala hal ya. Karena kan kita nge-defense sih, tapi tiba-tiba bisa langsung nyerang. Kayak semacam counter yang bisa kita kontrol kapanpun kita mau tanpa harus di-hit lawan gitu loh. Jadi gue rasa ini cocok banget buat nge-counter kayak Demon Lord gitu. Shield Break kan dia animasinya lama, langsung kita gebrak gini. Semua tipe hero yang Shield Break harusnya ke-counter sama ini. Dan kalau gue lihat-lihat sih lebih enak dari yang gue kira harusnya ya, yaitu lebih bebas aja kan. Mau hero Shield Break nggak Shield Break, kalau kita spam kayak gini dia juga kayaknya kesulitan ya nahannya. Dan di sini makanya gue kasih armor biasa. Intinya gue mainin Arthur. Terus juga habis air dash itu, bukan, habis defend dash itu dia langsung bisa nyerang ya. Animasi normal attack langsung bisa ya, tanpa putus ya. Nah ini kombonya juga bagus, masih kayak sebelumnya ngandelin gauk ya putunya. Ah, ya tapi intinya dia bisa ground hit dan sakit juga damage-nya. Gak ada yang terbuang lah dari hero Arthur ya, emang enak banget sih. Dan langsung aja kita coba di gameplay guys, semoga ketemu hero-hero yang Shield Break lah misalkan contoh ya. Lawan apa? Lightning Mag. Bentar, Lightning Mag tuh Yi Shun Shin. Bisa gak ya lawan Yi Shun Shin ya? Tapi gak bisa lah, kena stun. Ah, gue mau nge-defend terus nge-hit ke belakang gitu. Anjing, nge-freeze nge-freeze gue. Tapi tetap kena stun ya. Ya, tapi bisa itu sih. Maksud gue yang gue incer tuh bisa kayak tadi loh, apa pas dia lightning mag gua langsung ini ah. Kenapa gua health up? Weh, tetap kena anjir. Saya kira dia bakal less kayak gitu. Ah, shit. Sudah kuduga. Oh, Desert Blender itu ya. Gua kira tadi itu gua kan belakangan lagi belajar Indian ya. Belajar Indian. Gua kira tadi pakai Indian Kapten Luke kok sempat. Paham gak sih maksud gua? Yang gua maksud kenapa Arthur tuh bagus kayak Lightning Mag nge-hit ya ke belakang. Kita langsung hit ke belakang bisa. Misalkan dia bukan tipe hero yang nembus ke belakang, ya tinggal kita hit aja. Pokoknya setiap lawan habis nge-hit, kita bisa langsung serang balik tanpa harus mikirin counter kita gagal atau enggak gitu. Secara teori, itu adalah counter ter OP yang pernah ada. Gue juga ada dulu, guys. Ampun, jadi gede, please. That's so. Scan.
Oh no, kena juga. Mati kena infinity combo. Wah, thank you mapnya menolong cookies. Oh no, I'm dead. Dalam masih ada sih. No! No! Sayang belum belum bertemu kira tipe shield break ya. Harusnya lebih lebih lebih, lebih istilahnya tuh lebih efektif. Ya. Itu kalau ganti armor tier bisa loh. Ya, terus. Lebih konsisten nge-defense aja sih harus pakai Arthur ya. Langsung normal attack gue lemah. Mungkin itu kelemahannya. Harusnya jangan terlalu nyepem sampai last hit kali ya. Eh, bisa, bisa jir. Nah infinity gak. Gak bisa ya. Oh, ya gue lupa. Dia bisa pakai gauk juga buat langsung nyerang ke belakang. Kalau itu kan nggak bisa dihindarin ya, karena dia nyerang dua kali. Kecuali gue ini apa namanya, nunggu dia hit kayak gini dari langsung kita gitu. Oh, am I dead. Oke. Okay. Anjir. Suka nge-press gitu nih. Enggak tahu kenapa. Tadi gua main enggak sih? Ini match kedua gua berarti. Gue gak tau sih gameplay ini bakal bisa mendukung argumen gue gak kalau Arthur tuh enak banget dari segi bisa ngebloknya itu. Tapi gue rasa udah cukup ya dengan ngebuktiin bahwa kayak lawannya aja gak jarang ngedash loh, karena dia pasti gampang ke hit kan. Dia udah ngindarin gerakan-gerakan yang sekiranya tuh kayak gitu guys. Pasti kita nge-hit, tapi nggak ada jaminan kita yang nggak jatuh ya. Cuman, at least kita nge-hit. Nah, dia udah mulai jaga jarak kan, berarti dia menghindari lah. Oh shit. Menghindari. Aduh, namanya lupa gue. Arthur. Yo, ini. Sama di battle ya. Tapi curang dong itu lightning mag nunggu kau boy. Harusnya bisa lebih better dari itu sih. Cuma tes
Oh my god, I'm so sad. Oh shit. Ground hitnya jangan lupa guys, hero ini bagus ya. Oh my god, I get scammed so hard. Kenapa gue infinite deh? Please nyala dulu lah sebelum ke drop lah. Anjir, gue nyoba ngeblok terus ya jadi kena. Salah armor, salah gear. Iya salah gear. Salah gear. Sering terjadi, wajar, gue juga sering guys, itu namanya takdir ya. Oke, okay. Itu doang yang pengen gue sampaikan, soalnya gak ketemu Demon Lord juga. Tapi gue rasa udah cukup juga. Trik, apa, kayak, pokoknya setiap lawan habis nyerang, kita bisa langsung nyerang. Itu sih yang pengen gue sorot dari Arthur ya, Arthur Evo spesifik. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya.